adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Bundi, kita mau ngapain sih? Iya, Mondi. Ngapain sih kita kesini? Aduh, Mondi juga jadi bingung nih. Mau ngapain ya? Tadi kalian Mondi ajak kesini. Mondi ada ide. Bagaimana kalau kita membuat permainan saja biar seru? Permainan apa? Iya. Permainan apa, Mondi? Wes, gampang. Mondi ada
Ide main apa? Iya, Mondi ada ide. Iya, idenya apa? Ide apa sih? Dari tadi ada ide. Yes, gampang. Idenya apa? Begini, Mondi ada ide. Begini, Mondi ada ide. Kita adakan permainan saja. Permainan dan perlombaan. Setuju? Hore! Hore! Asik. Setuju! Nah, kalau begitu, begini. Permainannya adalah permainan mengumpulkan buah. Hore! Asik. Wah, ide yang keren. Wes, gampang. Kuma ikut ya. Kela mau ikut. Kela senang main bersama. Tapi sebelumnya, kita bagi dulu jadi dua kelompok. Cara membaginya dengan cara... Wes, gampang. Kuma sendiri juga bisa. Gak seru kalau begitu. Kalau main sendiri gak asik. Begini teman-teman, gimana kalau cara bagi kelompoknya dengan cara sweet aja? Biar adil, pakai sweet aja. Kela sweet dengan Kuma, Mondi sweet dengan Kids. Asik. Ayo kita mulai. Ayo Kids, kita sweet. Pasti Mondi menang. Ya, 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 ya. Aduh, seri. Sekali lagi. Ya, ya, ah. Kids menang. Kids menang. Kids menang. Ayo Kuma, sekarang giliran kita. Yes, gampang. Satu, dua, tiga, ya, seri. Satu, dua. Ah, seri lagi. Wes, gampang. Ayo sekali lagi. Iya, iya. Kok Kuma kalah? Kalau begitu, Kuma ikut temannya siapa dong? Nah, karena Kuma kalah, berarti Kuma satu kelompok dengan Mondi. Kela dengan Kids. Nggak mau ah. Loh, kenapa Kela? Ya, kirain Kela sama Mondi. Kan kalau Mondi bisa panjat pohon, jadi bisa dapat buah yang banyak. Sedangkan kita nggak bisa. Wes, gampang. Kuma ada usul. Usul apa Kuma? Usulnya, ngumpulin buahnya bebas saja. Dan yang matang saja. Tetap saja Mondi yang menang. Kan Mondi bisa panjat pohon. Tuh kan, Kids. Mondi pasti tetap bisa menang. Ah, kalau begitu, Kids ada usul. Lomba cari buahnya nggak boleh ada yang di atas pohon, tapi yang ada di bawah dan di atas tanah. Dan buahnya bisa apa saja, bisa dimakan atau tidak. Pokoknya buah. Setuju. Yes, gampang. Setuju. Oh, aduh, gimana ya? Oh, aduh, gimana ya? Ya sudah deh, Mondi setuju saja. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Wah, kids, kita sudah dapat banyak nih. Iya ya, tapi banyakan mana sama Mondi? Sekarang kita hitung yuk, banyakan mana sama Mondi? Baik, ayo kita hitung. Gampang. Mondi, jangan bergerak ya. Ada apa sih? Ah, aduh, sakit. Ah, Mondi digigit ular. Ah. Aduh, sakit. Ah. Aduh, sakit. Wes, gampang. Mondi jangan bergerak. Nanti kalau banyak bergerak, bisa ular itu akan menyebar mengikuti peredaran darah dan masuk ke jantung, lalu bisa mati. Jangan menangis. Kalau menangis juga bisanya akan cepat menyebar. Kalau mau menangis, pelan-pelan saja. Risik nih, seperti kuma. Mondi yang aneh. Mondi akan mati. Mondi akan mati. Wes, gampang. Mondi akan mati. Wes, gampang. Loh, kok Mondi ikutan wes gampangnya kuma? Mondi. Tapi jangan sampai tangan Mondi putus ya. Sudah, jangan cerewet, pejamkan mata saja. Kuma. Kuma.
lapar. Kenapa dengan tangannya Mondi? Iya, Holly. Tadi tangannya Mondi itu, tadi digigit itu. Iya, ada apa dengan tangannya Mondi? Tadi Mondi ngajakin kita ke hutan. Terus kami main-main di hutan. Kit, Mondi, Kela dan Kuma. Terus Mondi ngajakin kami mengadakan permainan. Mondi sih ngajakin ke hutan. Kenapa dengan Mondi? Kenapa kalian datang-datang panik sekali? Mondi kenapa? Ini kami berlomba mengumpulkan buah-buah di hutan. Kis dan Kela, Mondi dan Kuma. Waktu kami mau menghitung buah-buahan yang kami kumpulkan, tiba-tiba ada... Tiba-tiba ada itu. Ada ular menggelantung di leher Mondi. Iya, Kak Oli. Kis dan Kela takut sekali. Terus Mondi bagaimana? Ya, gak tahu, Kak Oli. Mungkin Mondi sudah digigit ular. Habis kami takut. Kami langsung kabur. Kalian ini bagaimana sih? Sahabat yang sejati itu harus tetap ada saat suka maupun duka, sehat atau sakit. Tapi bagaimana kalian ini? Waktu teman kalian dalam bahaya, malah ditinggalkan. Habis, kami takut, Kak Holly. Iya, Holly. Kela juga takut sekali. Tapi, itu namanya tidak setia kawan. Kalau sahabat kita dalam bahaya, harus kita bantu. Sahabat ada dalam suka dan duka, sahabat tak pernah meninggalkan. Selalu bersama, selalu setia, itulah namanya sahabat. Sahabat sejati tak gampang dicari, bagaikan emas permata nan murni. Sahabat sejati selalu menemani, walau apapun kan terjadi. Sahabat ada dalam suka dan duka, sahabat tak pernah meninggalkan. Selalu bersama, selalu setia, itulah namanya sahabat. Sahabat sejati tak gampang dicari, bagaikan emas permata nan murni. Sahabat sejati selalu menemani, walau apapun kan terjadi. Sahabat sejati tak gampang dicari, bagaikan emas permata nan murni. Sahabat sejati selalu menemani, walau apapun kan terjadi. Walau apapun kan terjadi. Iya, Kids minta maaf, Kak. Iya, Holly, Kela juga minta maaf. Kela gak bisa jadi sahabat sejati. Minta maafnya bukan ke Kak Holly, tapi minta maaf sama Mondi. Iya, nanti Kela juga mau minta maaf sama Mondi. Nah, sekarang kita harus melihat keadaan Mondi di hutan. Siapa tahu dia butuh pertolongan. Kita harus melihat keadaan Mondi di hutan. Kita nggak tahu apakah ular yang menggigitnya beracun. Ayo kita segera ke sana. Jangan sampai terlambat. Ayo, 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 ayo. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Suroso, Rama, dan Ani. Suara.
banyak banget. Rame-rame. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim Priyantik. Hudson siapa? Christine Yasi. Sutradara. Wadi. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer. Om Tanu dan Om Jarod. Akan berhasil.